warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan mahasiswa semuanya, masih semangat kan untuk mengikuti perkuliahan? Nah, saat ini kita memasuki ke sesi keempat di tutorial online pada perkuliahan pendidikan agama Islam. Nah, untuk materi keempat ini kita akan membahas tentang menumbuhkan kesadaran untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang 1. Pengertian agama Islam. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum Islam. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang fungsi profetik agama. Nah, silakan simak materi dengan baik. Silahkan kerjakan tugas dengan baik, dan jika ada yang ingin ditanyakan, mari kita diskusikan di kolom diskusi. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.